Nah, mbaknya apa kegiatannya di rumah kalau saya boleh tahu? Saya itu rias tadi. Nah, rias pangannya itu rias sama nyewain gebyok atau apa atau apa atau apa? Iya. Komplit. Tapi naik dekorasi sama riasnya saya. Tapi ini vakum, Mbak Ji. Kenapa vakum? Kan orang kawin jalan terus. Iya, emang libur orang kawin? Enggak. Iya, tapi sayangnya enggak jalan. Maksudnya gini, Mbak Ji, setelah saya kenal adik ini, saya sibuknya di rumah cuma ibadah aja. Cuma ibadah aja saya di rumah. Enggak pernah keluar. Main HP aja. Main HP? Iya. Mau sholat itu maunya saya. Kalau mau ini tak suruh nerusin. Iya. Saya udah 50 tahun. Lahir tahun berapa? 72. 72? Iya. Oh, di bawah saya. 72. Udah lah, biarin saya tak nanam dito di rumah gitu lah sih. Iya. Memang nek, saya tuh deketin nih nek? Saya tuh dulu memang suka sih mandi malam. Soalnya dulu tuh pernah lagi sampai kayak mau itu loh, kayak kena gejala diabetes itu yang sering kencing itu lah. Tapi setelah itu sama di malam terus sekarang sembuh kan. Kolesterol saya tinggi, darah saya tinggi, sekarang sudah normal. Kuku itu dulu pecah-pecah lagi nggak bagus kayak gini. Kuku? Iya, sebelum sama di malam. Coba lihat dulu, Pak. Maaf. Kalau sekarang umur 50 tahun. Iya. Nah, dulu pecah-pecah tuh umur berapa? Nah, kata dokter tuh sakitnya apa? Yang lagi nungguin kurang gimana? Lagi di kadang. Oh iya, beli. Kata dokter sakit apa? Saya enggak pernah cerita. Saya takut kalau sama dokter. Nah, dari pecah-pecah ke normal tuh berapa bulan kalau saya boleh tahu? Saya kan dulu di Magelang ya, ikut di Magelang. Terus udah karena di malam terus. Ini enggak pecah-pecah. Tapi itu pecah-pecah jelek. Semua jelek. Terus kolesterol tinggi, sini sakit. Ininya merengkel? Iya. Tapi sekarang enggak. Nah, dulu kok mbaknya dapat ilmunya mandi malam tuh dari mana? Dari orang tua. Ngomongnya gimana? Terus tambahan ketemu sama DKI mandinya normal. Saya kayakin sekarang mandinya normal. Oh, jadi gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Oke. Kan paling takut sama jam suntik. Iya. Mau disuntik darahnya naik tinggi. Oh, sugesti. Iya. Iya, saya lihat kok normal ya. Wow, ilmu baru nih buat saya nih. Iya. Tadinya nggak terus kayak gini, nggak halus. Itu tanpa minum obat? Hanya cuma itu lah. Sama di malam setiap. Suhu kita nih. Alhamdulillah. Berarti nggak salah yang Pak Haji ajarin ya? Hah? Yang Pak Haji ajarin. Iya, dia tadinya kan mandinya nggak jam 00 ya. Ini jam berapa? Setengah dua, setengah tiga. Nah, setelah gabung ke RDAY, suruh mandi jam 00, dia tingkatin mandi jadi jam 00. Benar, ini enggak pernah yang namanya kubuk bagus seperti ini, enggak pernah. Saya pakai, bagus. Kayak gue nih, bos. Tuh. Buku saya tuh. Ya kan? Ini nyandung. Sandung. Sekarang bagus, semua bagus. Wow, ilmu baru. Suruh saya. Suruh adik kelas. Baik, nanti di 72. Darah saya itu 190 terus. 190? Gula darah? Tekanannya. Oh, darah tinggi? Tekanannya ya. 190 terus. Iya. Setelah mandi malam normal. Mbaknya maaf nih ya. Mbaknya tatap mata saya ya. Saya tatap mata mbaknya bentar ya. Jangan kedip dulu. Sip, dah. Nah. Berarti kalau saya boleh tahu nih, boleh tanya, kenapa mbaknya ada keluhan sakit seperti ini? Karena mbaknya kalau sama laki-laki pengennya dominan, betul apa enggak? Sama laki-laki,
Jadi pernikahan yang pertama bayinya pengennya dominan. Pernikahan yang kedua bayinya pengen dominan. Pernikahan yang ketiga bayinya pengen dominan. Pernikahan yang keempat bayinya pengen dominan. Betul apa enggak? Betul. Ilmu baru. Hah? Nah, coba bantu saya biar mbaknya manjang umurnya, manjang rezekinya, manjang kesehatannya, termasuk anak sama cucu. Bisa gak bantu saya untuk pernikahan yang keempat ini pelan-pelan coba mbaknya gak dominan. Jadi gak dominan tuh gak egois. Nah, gak egois. Kalau saya lihat mbaknya egois. Nah, coba jangan egois. Karena kalau mbaknya egois, nanti penyakitnya seperti almarhum papahnya. Namanya kista liver. Kalau ini kan namanya sirosis. Sirosis hepatitis. Kalau ini namanya kista liver. Nah, kista liver itu hatinya kayak ada cangkangnya, ada jelinya. Nah, obatnya nggak ada. Obatnya cuma di RDI aja. Apa tuh? Gembira. Jalan-jalan ke mall. Gembira. Senang-senang. Gembira. Gembira aja. Nah, kebetulan mbaknya tuh nggak bakal kena sirosis karena mbaknya rias pengantin. Jadi bawahnya gembira aja. Ngelihat kalau Daniel cantik, gembira aja. Nah, itu yang bikin mbaknya gembira. Nah, itu dipertahanin. Itu doang.